Oke, teman-teman, ketemu lagi sama gue Libran di channel Parkour Jakarta. Di video kali ini, gue sama temen gue bakal jelasin bagaimana cara tutorial rolling. Nah, ini barusan dia rolling. Dia yang bakal jelasin tutorial rolling. Penasaran kan gimana? Yuk, kita langsung aja. Rolling itu adalah gerakan basic dari parkour. Basic banget. Rolling terdiri dari 3 bagian. Pertama, entry. Itu awalan sebelum aku rolling. Yang kedua, sewaktu rollingnya. Dan yang terakhir tuh ada di akhirnya. Sebelum kalian ngelakuin rolling, kalian harus tahu bagian tubuh mana yang bakal kalian pakai untuk melakukan rolling. Yang pertama, usahain kita nggak memakai namanya tulang belakang. Kenapa? Di sini banyak saraf-saraf. Takutnya kalau kita rolling di bidang yang kasar atau yang keras kayak rolling cone block di sini, itu bakal kena saraf-saraf. Takutnya malah menimbulkan cedera yang parah. Di sini kita rolling memakai otot bahu sini, terus miring ke bagian bawah sini. Jadi sebisa mungkin kita nggak memakai namanya tulang belakang. Kalau kita melakukan rolling kanan, kita memakai pundak bagian kanan, miring ke bagian kiri. Kalau kita rolling kiri, memakai pundak kiri, miring ke kanan. Jadi kayak membentuk satu garis gini. Sebisa mungkin nggak memakai tulang belakang ini. Nah, setelah tadi kalian tahu bagian mana yang kalian pakai buat rolling, sekarang kita mulai ke gerakannya. Ini gerakan awal, kita rolling kanan dulu. Posisi rolling kanan, jongkok. Bagian kaki kanan di depan, kaki kirinya di belakang. Terus, bagian tangan kiri dia di depan. Ya, posisi seperti ini jadinya. Nah, kalau tadi ada rolling kanan, sekarang ada namanya rolling kiri. Bedanya cuma pada bagian tumpuan di awal. Kalau rolling kanan, pakai kaki kanan. Kalau rolling kiri, pakai kaki kiri di depannya. Ini bakal dicontohin lagi rolling kiri. Fungsi dari rolling adalah membantu menyerap dan menyebarkan kembali dampak ketika landing. Rolling yang baik adalah rolling yang memungkinkan kita rolling pada permukaan keras seperti beton tanpa rasa sakit dan merusak badan kita sendiri. Ya, itu dia, sekian. Ulang. Ya, sekali. Sekian video tutorial rolling dari Parkour Jakarta. Kalau kalian mau bertanya, jangan lupa tanya di komen di bawah ini. Jangan lupa di like, subscribe, atau di komen-komen yang keren lah pokoknya. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya. Makasih. Jangan lewat, jangan lewat.